cipta karya baru. Sudah seharusnya. Itulah kehidupan. Karena manusia adalah makhluk yang terus bergerak, tak bisa dihentikan oleh apapun kecuali oleh dirinya sendiri. Manusia tak mungkin tak berkarya kecuali ia tak mau melakukannya. Mencipta karya baru sudah semestinya. Satu demi satu terukir dalam catatan yang bisa kita kerjakan. Karya baru memang menyenangkan, bukan hanya buat diri, tapi orang di sekitar kita. Mencipta karya baru akan menolong anak manusia bisa melewati berbagai kesulitan di kehidupan. 1001 kemungkinan yang bisa kita kerjakan di bidang apapun Anda berada. Semua kita bisa mencipta karya baru. Tidakkah itu akan memberikan dinamika yang luar biasa pada diri, sehingga kita terus bergerak dinamis. Dari satu karya baru akan datang karya yang lainnya, dan tak pernah kita berhenti. Jangan hitung sudah berapa karya yang Anda wujudkan, tapi coba berhitung berapa kemungkinan karya lagi yang bisa Anda lahirkan. Jangan pikirkan apa yang sudah lalu dan bangga berhenti di sana. Pikirkan peluang yang tersedia dan apa yang bisa kita kerjakan di depan yang sedang menanti kita. Mencipta karya baru, itulah jawabannya. Lakukan dan jangan hanya mimpikan. Wujudkan, jangan tinggal dalam angan. Mencipta karya baru akan membuat kita menjadi manusia yang sangat manusia. Terasa berharga dalam tiap langkah. Mencipta karya baru memang sebuah gairah yang tak boleh tak ada dalam hidup anak manusia. Bersama saya, Bigman Sirait.